Halo teman-teman, welcome back to my channel. Berjumpa kembali di channel Bank Adventure Motor Vlog. San Mori terakhir di tahun 2019. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sedikit cerita di pagi hari ini mengawali motovlog saya. Syukur alhamdulillah, terima kasih atas supportnya teman-teman, para subscriber, para viewers, para pembuli yang setia selalu menemani saya, selalu memberi kritik, masukan, saran di konten-konten video saya. Di 2 atau 3 hari yang lalu akun YouTube saya berhasil dimonetes, alhamdulillah teman-teman, dengan perjuangan yang cukup panjang, dengan bulian, dengan caci makian, ya enggak caci makian sih, ya cuman apa ya, ledekan dari teman-teman. Ya terima kasih. Akhirnya YouTube saya berhasil dimonetize dan di approve dan sekarang sudah ada logo dolarnya. Ya mudah-mudahan di next time di tahun 2020 saya bisa berkarya lebih maksimal lagi, bisa membuat konten-konten anfaedah yang lebih seru lagi teman-teman. Dengan akun YouTube yang sudah dimonetis membuat saya lebih semangat lagi. Nah, ya nggak sia-sialah berjuang. Apa ya, hobi saya salurkan lewat YouTube dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah lewat hobi itu sangat apa ya? Suatu kebanggaan, suatu kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke teman-teman, di motovlog pagi hari ini jam 8 lebih 40 menit. Saya tidak lama karena nanti jam 10 ada sesi foto akhir tahun dari kantor teman-teman. Jam 10 nanti saya harus ke mana itu? Kampung wisata yang berlokasi di Mojokedang. Nanti di sana kita membuat konten lagi teman-teman. Di pagi yang cerah ini saya mau ajak kalian seperti biasa jalan-jalan ke dekat rumah di Waduk Gondang teman-teman. Kenapa ke situ-situ lagi? Karena kemarin itu adik saya jalan-jalan ke sini, adik istri sama bapak mertua itu katanya jalannya sudah bisa dilewatin. Jalan yang di tanggul Waduk Gondang itu loh. Jadi iseng-iseng kita mau meluncur ke sana dan juga waduknya ini sudah terisi penuh ini teman-teman. Ini dia teman-teman, ini jalan kalau kalian lewat dari arah Karanggandu, kalau kalian lewat dari arah Kerjo. Kalau kalian dari arah Kerjo mau lihat di sisi baratnya waduk ya lewatnya sini. Nah, ini masih ada sedikit-sedikit perbaikan, teman-teman. Ini perbaikan saluran irigasi. Nah, ini dia jembatan yang baru. Ini jembatan yang lama. Kemungkinan nanti jalannya dirubah, teman-teman. Itu dia tanggulnya, teman-teman. Jika teman-teman bisa lihat tanggulnya dari Waduk Gondang, ini jembatan baru. Aduh, los.
Itu dia teman-teman, tanggul Waduk Gondang dengan background Gunung Lawu. Sebentar, saya mandek dulu, kita foto dulu ya teman-teman. Nggak usah lama-lama. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Masih ditutup kok. Wah, wis. Gagal fokus ini, teman-teman. Kemarin katanya udah bisa dibuka, tapi ini kok ditutup. Wah. Ya wis lah, gak apa-apa. Kita putar balik aja, kita lihat yang dari atas. Ini dia Waduk Gondangnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia pintu masuk utama Bendungan Gondang. Ini dia. Selamat datang di Desa Gempolan. Ya teman-teman, bagi kalian yang pecinta durian, durian mania, saya ajak teman-teman untuk datang ke sini di daerah Gempolan, Karanggandu, Semang, pokoknya daerah Kecamatan Kejo yang bagian atas lah teman-teman. Ini dia. Di sini itu banyak sekali pohon durian, jadi sentranya durian kan untuk di Kecamatan Kerja itu ya daerah sini, Karanggandu, Gempolan, terus Semang, terus mana ya, Gondang Rejo, daerah sini lah. Itu banyak sekali. Aduh, ulo anak ulo apa kadal ya, tak tabrak. Demit. Banyak sekali durian-durian, sentra-sentra durian, teman-teman. Dan sedikit promosi ya ini, teman-teman. Rasanya itu beda dari durian-durian lainnya, dari durian Bali, durian Jepara, durian mana itu Pacitan, itu beda. Saya pernah nyoba durian-durian dari daerah lain itu, yang paling yoi itu ya daerah sini. Entah mengapa kalau di daerah sini itu duriannya itu rasanya manis, lebih manis, teksturnya juga lebih kandel itu loh, lebih tebal dagingnya. Terus
apa ya, pongginya itu, bijinya itu kecil. Terus kalau durian yang paling super, kualitas super itu rasanya itu enggak hanya manis teman-teman, tapi sudah ke semi-semi pahit itu loh. Jadi manis semi pahit. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya kalau ke kalian pecinta durian, itu durian yang paling yo itu bukan yang manis justru teman-teman, tapi malah justru yang pahit. Jadi oke teman-teman, ya ini dia apa itu, Gunung Tirah Adventure. Set. Pinter mas. Ini nggak tahu bayar ya teman-teman ya. Mungkin karena ini hari Minggu mungkin banyak yang melancong ke sini, jadi terkena retribusi. Biasanya itu nggak pernah bayar saya ke sini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita masih menggunakan BMW GS150cc alias Honda Perja menemani petualangan saya selanjutnya, karena revonya sedang dibawa Bella ini, buat kendaraan Bella kesana kesini buat belanja. Nah ini saya pakai BMW 150 GS. Oke, kita langsung ke sana ya teman-teman. Di sini ada gubuk-gubuknya teman-teman, ada gazebo-gazebonya. Kalau teman-teman mau istirahat, selpong-selpong, nah bisa ke sini. Nah ini dia selfie view-nya. Itu waterboom Sumber Mulia teman-teman. Mungkin next time kita akan membuat konten di situ, di Sumber Mulia Waterboom. ATM-nya 25.000 ya teman-teman. Saya belum pernah ke sana. Dan ini dia waduk gudangnya, kalau keadaan terisi air. Nah, itu dia bendungannya. Itu limpasannya. Dan itu pintu airnya teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, share, dan komen. Saya tunggu kritik dan saran kalian, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.